Untuk membuat isi, campur 100 gram ayam giling, 50 gram udang giling, 2 siung bawang putih, 5 tangkai kucai iris, 1/4 sendok teh garam, 1/4 sendok teh merica bubuk, dan 1 sendok teh minyak wijen. Lalu aduk rata. Ambil kulit pangsit, lalu sendokkan isi dan lipat. Rebus pangsit dalam air mendidih sampai matang, lalu angkat. Untuk membuat kuah, rebus 1.500 ml kaldu ayam, 1 tangkai seledri, dan 1 batang daun bawang yang sama-sama dibuat simpul sampai mendidih. Tambahkan 1 kaldu ayam blok, 1 sendok makan garam, dan 1/4 sendok teh merica bubuk. Masak sampai matang dan harum, lalu menjelang diangkat, masukkan 1/2 sendok teh minyak wijen, lalu aduk rata. Sajikan pangsit dengan kuahnya.